kantoran angke. Ya, B08. Terima kasih. Ini di ruangan sini kah? Ini banyak ruangannya. B08 masih di sana, Mbak? Iya, iya. B08. Di gedung belakang, Ibu ya? Gedung belakang ya. Oke, makasih. Iya, bulat begitu ya. Hai, kali ini aku lagi ada di Angke Heritage yang baru opening 27 Oktober lalu. Ini saya datangnya di tanggal 12 November ya, sekitar dua minggu lah. Nih, penampakannya kalau udah menjelang sore, malam dengan lampu-lampunya yang cantik ini, kita lagi serasa ada di dunia persilatan. Cing. Kebetulan kita lagi ada acara keluarga di sini, ada ponakan yang ulang tahun. Jadi kita coba makan di sini, dine-in di sini gimana? Tapi aku terkesima dengan semua bangunan-bangunan yang keren banget. Coba di situ deh. Keren banget tuh. Tuh. Wow. Das. Cakep enggak, Pak? Cakep enggak, Pak? Wow. Cakep ya? Ya. Ini lagi menikmati suasana yang ala-ala Hong Kong, ala-ala Tiongkok ya. Cakep enggak? Jembatannya, apanya, tapi kayaknya di sekitar sini aja ramai banget sih ya, udah 2 minggu ini, dan sebenarnya besar banget katanya itu ada 2,2 hektar buat membangun Angke Heritage ini ya. Itu viral banget nih pada semuanya pada mau ke sini, mau lihat, mau di ini, dan kita nggak dapat. Sebenarnya incaran kita tuh kayak begini nih. Nih. Tapi ini nggak tahu muatnya berapa orang, cuman katanya udah penuh sama ini. Jadi kita yang dapat meja yang gabung sama yang lain-lain, nggak bisa private gitu ya. Kita lagi mau menuju ke nih kita lagi mau menuju ke tempat bookingan
meja, bookingan meja kita ada di belakang itu di gedung yang cukup besar di sana ya kan. Yuk, let's go. Ah, engko sini. Orang ya, Angke. Orang Angke. Oh. Benar nih. Nih Sherly. Kon okay. Nama siapa? Saya Bambang. Bambang, orang restoran Angke ya. Ini mau sekali mau tanya ya kok. Ini berarti ada ruangannya berapa? Kalau jadi satu. Heeh. Ya. Kalau jadi satu. Heeh. Ini kan bisa belah dua ini. Heeh, belah dua, heeh. Ini C, ini D. Kalau jadi satu buat boringnya, ya bisa buat kereta kira-kira kalau prasmanan 1.500 orang udah sama sini. 1.000 kalau di dalam bisa muat berapa ini? Belum tahu ya. Oh, nah, belum pernah. Ada yang terkait aja. Mm-hmm. Saya kan nggak semuanya mesti tahu. Ah. Yang terkait aja mesti tanya. Apa? Kapten-kapten ini deh. Kalau yang di ruangan itu bisa muat berapa? Kalau mau bikin acara bisa buat berapa orang? Juga, saya belum tahu. Ini selalu buat umum. Oh, buat umum. Kemarin udah dua kali dipakai ruangan ini buat bapak meja berapa aja gitu dipakai jadi satu ruangan per ruangan. Oh iya, kalau misalnya nih kau kayak kita mau bikin acara gitu kan, misalnya kayak sangjit kan mungkin nggak perlu banyak ruang kan itu. VIP kan. Oh VIP itu bisa buat. Ada yang satu meja, ada yang dua meja, ada yang empat meja, oh. Dua terus ada yang enam meja dua. Oh terus harus kita ngambil ada paket-paket sangjit juga ya, gitu ya? Cek di itu. Di sana ya kau ya. Ada minimum charge-nya. Oh ada minuman cas gitu ya kan, itu buat acara sangjit. Ya, kalau makanannya apa terserah, yang ini ada minuman cas. Misal 3 juta ya 3 juta, yuk makanannya terserah bebas. Terus di sini ada kayak ruang karaoke-nya enggak kok? Ada, tiap ada. VIP-nya ada karaoke. Oh kok di VIP? Belum VIP. Belum? Boleh, ayo kita yuk let's go. Maaf kok tadi namanya siapa lupa saya? Saya Bambang. Oh Pak Bambang, kok Bambang ya? Ya udah. Ini umum ya, tapi enggak buat di booking ya. Kalau acara beda. Pavilion ada 9. Oh, ini pavilionnya ada 9 ini katanya. Itu bisa buat nampung berapa orang kok? Oh, 12 orang. Nah, ini kan aku kebetulan sekitar 20-an orang tuh. Oh, enggak dapat kemarin kok. Ya, iya. Ini dapat enggak sekarang di mana? Oh, di belakang sana. Oh, itu mah. Iya, awalnya tuh udah dapat katanya oke. Okay. Enggak selang kan pakai kita bookingnya WA. Iya. Terus WA kita enggak sepenuhnya kita jamin karena WA bisa aja batal. Jadi kita siapa yang datang dulu asal aja yang buka kita layani. Jadi karena kan kita kan masih proses booking kemarin, baru booking kadang-kadang hanya pengen tahu, sudah tahu. Oh. Enggak memastikan, jadi kita kasih orang yang memastikan. Jadi sekalinya itu udah. Iya. Ya, katanya enggak dapat di tempat umum. Jadi nah, ini VIP. Oh, VIP. Wow, let's go. Wow. Ini lebih keren lagi ya di sini ya. Iya. Nah, ini VIP yang satu meja. Bila mana perlu bisa dua meja. Ini banyak udah satu meja ya. Heeh. Ukurannya. Oh, ganti meja udah diganti ya. Iya. Yeah. Halo. Tapi ini kalau yang VIP ini ada minimum payment ya? Ada. Ada karaoke-nya juga. Boleh ngintip-ngintip bentar ya, maaf. Ngintip-ngintip bentar ini. Ini yang ada bisa fasilitas. Itu buat 2 meja 20 bisa ya? Kasih ya. Ini juga buat 20 orang. Oh, 20 orang. Karaoke, pokoknya ruangan ini semua VIP ada karaoke. Tapi muatnya 2 meja apa lebih? Kalau 30 ada enggak sekitar 30? Lain lagi tapi ada? Ada. Oh ya, mungkin bisa. Ini ya, makasih ya. Wah. Kalau misalnya kayak ini udah booking semua ini 2 meja. Nah, itu karaoke-nya situ. Oh iya. Keren banget loh, kok. Ini tempatnya viral. Ini khusus yang buat yang ruangan VIP ini ya. Di sini tutupnya jam berapa kah? Jam 10. Standar lah ya. Oh, ada orang. Ini sekarang dia pakai 8 meja dia ambil semua. Oh, 8 meja tapi ini bisa buat acara sangjir atau apa bisa gitu ya. Oh, terus kalau misalnya kau gini acara ini ya 6 meja. Papan meja jadi ambil ruangan semua. Terus kalau misalnya ada yang kayak minuman cas, misalnya kayak gini nih acara wedding kan ada hall gede tuh. Dia nggak ada panggung nggak ada ya?
dekor panggung nanti. Ada panggung. Oh, ada panggung yang di mana? Yang di ya oh, tadi yang di ruang besar tadi iya, itu. Panggung. Oh, itu ada panggung yang bisa buat misalnya kita kita kayak manggil penyanyi bisa, gitu bisa, ya. Atau nanti ngomong aja di marketing. Heeh. Kita ngatur semuanya ya. Oh. Nah, ini kan yang tadi gabungan nih. Heeh. Nah, ini bisa sanggit, bisa ulang tahun, bisa apa. Ini jadi 12 aja. Ini yang 12. Oh, yang tadi ini ya. Bisa meja. Oh, nanti kalau memang dibutuhkan bisa 12. Kalau dipecah disekat jadi 6 ya. Ini yang 4 meja ada 2. Ini juga udah di ini. Pakai 3 meja, mau enggak mau ada yang minum tasnya. Jadi yang 4 meja punya diambil. Heeh, jadi kalau misalnya saya ada acara ulang tahun saya butuh 3 meja bisa pakai ruangan ini. Oh iya, 4 meja, 3 meja ada kolektif. Keren loh, ada ini cuman lagi belum beruntung kita dapat yang ada ruang karaoke-nya mungkin next time ya kita ya, bisa kita dapat. Begini, full ya. Kayaknya mau cepet-cepetan, oh. Jadi begitu oke langsung DP. Tanggal 27 kita mau buka kan. Oh, oh, penuh banget kan katanya, sampai ngantri-ngantri. Jadi jadi catatannya ini kan lagi viral banget. Jadi kalau kita butuh meja yang VIP VIP ini langsung ya. Langsung DP deh. Ini sama 4 meja. Hah? Ini 4 meja juga. Oh, ini 4 meja ini udah ramai banget. Enggak bisa buka. Mati ya. Ini 4 meja atau 4 meja. Oh, 4 meja, 4 meja. Tuh, ramai banget. Buat acaranya oke banget ini tempatnya tuh. Oh. Nah, ini yang satu meja. Oh. Misalnya 12 orang. Masih itu bisa. Ada 4 orang. Kita pasang meja persegi 4 bisa tambahin. Oh, bisa ya. Iya, karena ini cukup gede. Jadi tapi kalau satu mau segini juga 12 orang kita bisa kita gitu. Pagodanya ya. Oh, ini pagoda kita di dalam pagoda ini. Enggak, luar. Iya. Oh, di luar beda lagi. Oh, sorry. Ini apanya nih, kok? Lobby. Oh, ini lobby. Oh ya, ini tadi yang tadi masuk itu ya. Lupa saya kok. Tadi langsung masuk. Jadi enggak tahu, tahu-tahu kita ngedar-ngedar ya tadi langsung ke kanan. Kadang-kadang ada penyanyi, kita ada Senin, Rebo, Jumat, Sabtu Minggu. Heeh, nyanyinya di sini. Terus mau ke sininya lewat mana ini tadi? Kalau ke sini lewat mana? Kok kalau ke sini lewat mana tadi? Nggak lewat ada, sana. Oh, mati. Buat foto-foto buat apa? Oh. Nah, kali ini launch belum jadi. Launch. Ya, buat launch. Wah, ini apa? Next ini ada launch. Oh, ini buat apa nih, kok? Launch tuh makanya ada barnya. Oh, tapi nanti tetap jadi ini akhir bulan baru jadi. Akhir bulan, tapi nanti tetap jam bukanya tetap standar sama. Jam 10. Mungkin sampai jam 2 malam ini. Ah, iya, biasa kok kayak gini kan agak malam ya. Jam berarti malam. Bisa oh, itu bau barunya. Bau baru pedasnya. Us, akhir bulan kali ya, kok ya? Oi. Akhir bulan kan rencana jadi. Oh. Ini yang biasa gitu yang itu buat nyanyi. Oh, ini rencananya tuh di situ. Karena hujan kemarin udah di Jakarta di depan itu sentral apa namanya terjaktif apa sentral apa namanya. Tapi ya kalau yang nonton, yang bisa nonton juga orang-orang yang duduk-duduk sini kali ya. Kita sini aja pada ngumpul. Oh. Oh, ini bisa 20 orang juga? Ini 1 orang, 20 orang. Tapi enggak, tapi ada karaoke-nya juga? Ada. Wow, ini lebih seru kayaknya. Maaf ya, ini ada tamunya ya. Maaf ya, lagi lihat-lihat. Ini ada karaoke, dalam ada WC juga. Oh, ini lebih VIP lagi ya. Bisa bayangin segede gini. Buat 20 orang apa 22, 23 bisa ya? Oh. 20 tapi ini, kita 23. Berarti enggak bisa ini 20. Bisa. Cuma sempit ya. Mundurin. Ya karena ada anak kecil, ada anak kecil. Terlalu jauh. Oh. Kita mundurin. Ini benar-benar namanya makan besar. Makasih ya, maaf ya. Makasih banyak loh, kok. Hah? Ini ada toilet yang khusus. Yang tadi. Bagian sini. Oh, bagian sini beda. Ini benar-benar. Ini benar-benar dirancang dengan pemikiran matang ya. Heeh. Ruangan A-nya ini, A ini. Umum. Ini yang A, umum. Nanti bisa aja acara ada di sana kita enggak tahu. Heeh. Nah,
namanya semi pipi, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini semi pipi tapi nggak ada karaoke. Oh iya, kayak yang itu nggak ada ya. Mau masuk ke ruangan apa lihat-lihat? Ini nggak lah. Ayo boleh-boleh kok. Tapi ini umum ya kok? Umum. Oh tapi dia di sini ada, tapi cuman ya istilahnya satu ruangan 10, 10, 10. Ini kayak gini terkonek ke sana sini juga? Yang tadi yang saya lihat itu ya ini ya, konek ya? Oh iya ya. Oh, ada pintu sini juga ada pintu ya. Nah, ini yang biasa yang jadi pertanyaan. Ini kan angke ada di mana-mana nih, kok? Ada 6. Ada 6. Nah, kalau harga beda apa sama kok dengan angke-angke yang lain? Ini agak naik dikit ya kalau kita naik yang baru. Wajar ya, wajar ya. Jadi ya kalau ada beda harga tipis-tipis, wajar lah ya dengan kondisi banyak pemandangan dan fasilitas yang super wow di sini ya. Ya udah gini tempatnya. Wow. Nah, ya itu super. WC. Ini bukan, itu bukan. Ya, WC berarti di sana ya? Oh. Ini gede banget, nanti bisa buat bikin acara kah? Ini gede banget ya. Buat syuting film juga kayaknya bisa ya kok. Ini. Nanti tanggal 20 Miss Chinese Indonesia. Oh. Di sini ruangannya dia. Ada acara gitu. Bulan 11. Oh tapi nggak buka, nggak dibuka bulan, untuk bulan, umum kan? Nggak, itu ada emang ada acara. Umum lagi. Oh iya. Ada panggungnya. Maksudnya kita, acaranya. Ada videotron, ada videotron gede itu kiri kanan. Jadi itu nanti itu. Mana sih? Bisa lihat sampai itu ya. Mana? Video. Ya, kita kan dari sini. Yang mana? Oh iya. Sana sini gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kan orang mau ini nih mau nikahan nih kan, ini kan udah layar, nanti dibikinin panggung juga gitu ya. Ada. Oh ada ya, nanti hitungannya beda aja lah gitu ya kok ya. Iya. B apa C? B, saya di sana. Iya iya. Umum buat umum. Ada yang walk in, ada yang pesen. Kita 50% buat walk in, 50% orang pesen. Karena itu dikunci buat walk in, yang langsung datang. Oh iya, iya. Lupa tadi dicondongkan. Tadi nggak tahu dah ya. Mungkin kedengaran suaranya. Lupa mama. Nah ini parkiran mobil kita. Parkiran ini yang dari belakang ya? Karena sekarang kita tutup, kalau lagi ada teras ini kita tutup. Oh banyak banyak. Bus. Ini terpesona dari teman yang ngomong tadi. Ini kalau itu ada cara ini kita tutup. Luas 2,2 hektar. 2,2 hektar. Wow. 2000 meter. Ini kayaknya udah angke paling besar ya, paling the best ya. Angke antara angke ya ini yang paling besar. Paling besar ya. Enggak tahu mungkin nanti ada yang lebih besar lagi tapi ini udah cukup ya. Tambah sukses ya kok angkenya ya kok, makasih banyak ya kok. Okay. Ini semoga viralnya tuh terus menerus, ramai terus ya kok. Ya. Makasih ya kok ya. Ini parkirannya ternyata justru buat parkirannya malah 1,3 hektar. 9.000 buat restoran, parkirannya yang gede itu. Berarti jangan takut enggak dapat parkiran, pasti dapat ya. Hitungannya nggak ada ruko lain ya tuh. Ini benar-benar keren dah kok. Oke, makasih, ya, ya. Makasih ya kok, semoga sukses terus ini. Oke. Semuanya ini pokoknya ini kalau angke sih udah tahu lah makanannya tuh enak-enak semuanya. Makasih ya. Ya makasih kok. Ini kita kesana dulu. Hai, hai, hai. Ini ayam goreng. Ini namanya apa ya?
pakai. Ini ayam goreng. Ini aku mau cobain ininya, ayam gorengnya. Riko belum ada. Oh iya, ada. Ini enggak makan nasi. Ada tuh. Ayamnya cukup garing, juicy juga sih. Cukup asin. Enak. Tapi enak. Ini namanya mie panjang umur. Ini mie-nya kayaknya kelihatannya enak ini. Bisa ya, Pak? Apa-apa mehe kan? Salah. Nih. Wow. Ini pada hari biasa loh ya, kan hari Selasa. Tapi ini ramai banget. Ini benar-benar kayak orang terhipnotis sama restoran baru. Ya, restoran baru, dan dia tuh emang paling gede di Indonesia. Angke terbesar lah di sekarang di Jakarta ini kan. Terus emang dengan desainnya, bangunannya yang keren banget gitu. Kalau makan. Ini mau mie, mau mangkok. Enak. Mie-nya juga kecil ya, Mie. Enak ya, Mie. Iya. Itu dia nggak benyek-benyek. Nah, emang ngiting gue, Boy? Tak gue gendut, ha? Jadi kalau makan begitu aja, udah lumayan enak, tapi kalau tambah nasi putih lebih enak lagi. Karbo plus karbo. Sini acarnya boleh di refill. Dan acarnya enak loh. Oh, ini namanya sup apa ini? Sup babi ama ini apa ya? Chuan chai ya kayaknya ya. Namanya chuan chai. Samkit ya. Ya sop bening lah ini ya. Oke. Oh, ada jeroan ntar. Oh, cia-cia ini apa nih, Pak? Sima. Ada jeroan apa lagi? Nggak ada, udah. Ini apa ini? Oh, ini pek camke. Aku ambil dulu satu. Ini, wow. Ini samcan garingnya enak tapi nggak garing itunya kulitnya. Nggak garing. itu juga. Ini mobilnya keberatan. Ini pecam ke? Hah? Pecam ke-nya lumayan muter ya. Lumayan lah. Cuma sausnya enggak garing. Ininya sih sayang aja dia enggak garing. Ini kayaknya sama ya? Apa beda? Enggak, ini ayam deh. Itu ayam. Ini bebek. Ini ayam. Hah? Ini bebek. Aku ambil aja dulu ya. Apa dua-duanya bebek? Ini bebek. Tahu dah. Ayam bisa diginiin. Iya. Baunya bau bebek ya. Apa dua-duanya bebek? Dia enggak ada itu. Kirim aja kok. Ini udah ayam. Berarti bebeknya setengah.
Mungkin aja ini karena tempatnya kayak begini kan. Ini berarti ini semua perbebekan. Iya. Mas minta mangga kosong aja dong. Dua apa tiga deh. Sama Eka. Bebeknya enak, juicy, lembut. Cuman ini karena kan menunya bukan kita pesan. Tapi aku lihat dua macam ini nampaknya sama aja bebek. Mungkin empat namanya empat kombinasi tapi tempatnya lima. Ini ayam. Enggak? Ini ayam, ini bebek. Bebek. Bebek deh. Bebek. Baunya. Warnanya kayak gini loh. Mas, ini apa mas? Itu bebek. Ini? Ini? Oh iya. Gua bingung sampai ininya mangkoknya banyak gua. Ini apa? Itu bebek. Dua-duanya bebek ya? Ya. Harusnya lima macam kan? Ah, ya harusnya casio. Coba lihat deh. Boleh. Casio yang potong-potong saya lihat tuh tadi ada, tuh jadi bebek dua-duanya. Diganti. Ya. Ya paling dia ini aja satu mangkok aja diganti kalau memang iya. Kita jadi bingung ini kok bebek sama bebek. Casio kan ini ya. Semua ya. Iya. Soalnya ini kan nggak makan bebek, ditanya ayam apa bebek, dia mau makan. Kalau ayam, dia nggak bebek. Nggak jadi. Kan. Ini apa mereka pesan? Kayaknya ini yang di sana deh ya. Hah? Jadi bebeknya satu sih yang angkat ya? Ya betul. Angkat aja. Nggak apa-apa nih, udah dicomot. Nggak apa-apa. Karena kita bingung soalnya kan. Soalnya penasaran itu ayam apa bebek gitu. Bisa lah ya, karena kan dia rame gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai ada miss, wajar lah ya. Oh iya, dia belum makan. Nah, nanti pulang jalan kaki aja ya. Apa yang ini, Pak? Ini kangkung. Mumpung masih panas nih kangkung. Ngomai datang. Wow. Ini apa? Bakat ya. Tadi macet di sini. Macet. Mana lagi nih? Kemana? Matupang. Enggak, aku tanya gitu ya. Enggak. Ini aman ke gua. Terkendali. Koya. Kita aman koya. Ini aku bilangnya Chuan Chai ini, cuman nggak tahu nama Indonesianya apa. Oh, ada yang kecil ya? Ya, tembok ya. Aku masuk di tol kemarin. Ini tahu. Punya. Tahunya juga biasa aja sih, ya. Tahunya kurang biasa, biasa aja. Katanya cuminya alot. Mari kita coba. Enggak. Enggak alot deh. Cuminya kalian makan alot? Enggak. Biasa aja tuh. Enggak sih aku. Oh ya, itu penggantinya ya. Ya harusnya itu cabe. Nah, itu yang ketinggalan tuh, casionya. Ini apa ini namanya? Asam pedas ikan atau apa? Ayam kuruyu. Cumin be alot deh. Enggak. Ada.
Cas ya babi. Enggak ah, daging semuanya nih. Hmm? Belum. Hah? Belum deh, tadi belum datang. Dari lima ini agak kurang lah. Ini oke, tapi kurang garing. Kulitnya kurang garing. Nah, ini tuh yang sop ini tuh katanya ada tiga daging, ada daging apa ini? Ini daging babi. Ini hati. Ini hati. Ini namanya paru ya. Paru apa jantung, Pak? Jantung. 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 Jantung babi. Kekuat tadi ikonnya, Nemo. Ada aku satu. Nah, ini agak alat. Ini mau minum ya, itu banyak air. Udah bisa minum belum? Ini lembut banget nih daging babinya. Babi kecapnya lembut, asin manisnya pas. Oke. Ini menu terakhir. Ini kayak apa aja mau dicoba. Jadi pesannya sampai berapa macam ini? Aduh, benar-benar. Ini ikan. Makan, ah? Belum belok kanan. Enggak ada dah. Dah. Koy aja loh, jadi. Apa yang jangan tutup tadi itu? Ini kita kondisi kenyang aja. Enak, dia tuh garing. Cukup berasa ini. Ayamnya ya pas, ada rasa, enggak tawar-tawar gitu. Enak. Enak. Garing. Ini cukup asin loh. Kalau makan pakai nasi sih oke lah ya. Kalau ngemil-ngemil sih nggak kuat, Pak. Makin lama makin asin. Tapi ya kalau tengah lah. Ya. Yang ulang tahun. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Kita sudah selesai makan di sini. Nih ada satu nih. Ini katanya ada diskon spesial dari Angke Heritage ini ya. Kalau kita bayarnya pakai GrabFood yang ada promo Angke, itu kita bisa dapat diskon 20%. Itu berlaku sampai akhir Desember ini. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Ini lumayan sangat berharga nih 20%-nya ini ya. Yuk, sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.